pasien. Hari ini udah banyak yang daftar buat konsultasi. Saya di sini ingin memberikan solusi buat semua masalah. Pokoknya klinik ini masalah apa aja saya selesain deh. Mulai dari masalah kesehatan, rumah tangga, mesin blok mesin pecah, pokoknya. Masuk. Ada tamu, Pak. Oh, saya kan silakan masuk. Bapak tamunya, oh, iya, kan? Iya. Silakan. Aduh, tenang. Tenang. Sebentar, Pak. Ini kenapa? Sebentar, Pak. Hamil muda kayaknya nih. Kenapa, tenang? Saya perlu waktu untuk saya bisa bicara. Iya. Saya kasih waktu. Silakan duduk dulu, tenang. Biasanya kegelisahan itu tensi darahnya kurang stabil. Gak bisa keduduk, Pak. Kenapa? Oh, silakan. Gini. Nah, ya. Aduh. Sini. Saya tensi dulu. Ini pasti masalah. Aduh, sorry, Pak. Iya. Makanya saya berobat ke sini karena banyak yang saya mau tanyain sebenarnya. Iya, tenang aja. Pokoknya saya... Pak. Hah? Pak, maaf. Pak. Sebentar. Pak. Pak. Bapak lagi sakit berubah jadi hulak, Pak. Bapak yang aneh. Masa tensi pakai pompaan sepeda? Enggak, ini karena untuk kasus-kasus tertentu, ini tensinya beda, Pak. Ini Bapak golongan darahnya B, rajin belajar biar jadi A. Ya. Aduh, kenceng banget lagi. Tolong bukain, Pak. Ya, ada masalah apa, Pak? Silakan. Oke, Pak, saya akan cerita. Tenang, semua orang punya masalah. Sabar. Saya bingung cara mengatasinya, Pak, sebenarnya. Karena sebenarnya... Masalahnya berat. Dikit lagi? Bisa dicari jalan keluar. Hampir. Masalahnya... Iya. Jadi masalahnya apa, Pak? Istri saya mendominasi, Pak. Saya sebagai laki-laki seperti tidak ada harga dirinya. Saya merasa gagal sebagai kepala keluarga. Kalau Bapak gagal menjadi kepala keluarga, mendingan Bapak jadi kepala gesper dulu, Pak. Gini aja, Pak, ya. Bapak orangnya emosian, suka marah-marah? Enggak. Istri kalau Bapak marah, jadi istri suka balik marah? Enggak. Coba. Saya cek dulu ya. Saya harus tahu dulu Bapak sebenarnya gampang marah apa enggak orangnya. Hei, Pak. Saya cek. Orang tuh pakai yang kecil stetoskopnya. Masa beginian buat sedot? Enggak, takutnya ini buat jaga-jaga. Enggak bisa begitu. Masa buat sedot beginian pakai di dada? Enggak, Bapak kalau mau keluar rumah dijaga-jaga buat nyetok. Gitu. Nah, berarti Bapak benar emosian. Buktinya barusan Bapak marah-marah itu. Nah, gimana kita enggak marah Bapaknya begitu? Ya udah, coba saya mau tanya. Kalau di rumah yang suka ganti bohlam siapa? Istri saya, Pak. Yang nyari uang di rumah siapa? Istri saya, Pak. Yang benerin mobil kalau rusak? Istri saya, Pak. Terus tugas kamu di rumah ngapain? Nyusuin anak. Maksud saya bikin susu anak, Pak. Oh, berarti solusinya gampang. Kamu tinggal ke KUA. Saya kasih pengantar ya. Saya kasih pengantar ini. Nih. Saya kasih pengantar. Kalau karena kan yang ganti bohlam istri, yeah. Yang benerin mobil istri, yeah. Kamu nyusuin anak. Ini saya kasih pengantar ke KUA, ubah status perkawinan, kamu istri, ya. Biar istrinya jadi suami. Nah. Saya jadi istri? Ya. Yes. Makasih dokter, yes. Tuh, pasien saya dari kemarin gak ada yang bener. Aduh. Tuh.
Suami pengen jadi. Halo? Halo? Ah iya iya iya. Ini kemana ya Pak? Klinik saya Pak, lurus aja lurus. Nanti ada nenek-nenek jemur handuk belok kanan. Ya tadi saya udah lewat situ Pak, tapi kayaknya nenek-neneknya udah selesai jemurnya. Oh coba sebentar saya keluar ya. Bapak keluar dah? Saya keluar ya. Pokoknya tanya aja klinik Denny. Halo? Klinik Denny, tanya. Ah. Ya halo? Tanya aja di klinik Denny, sini dekat-dekat lurus. Ini lewat mana ya Pak? Saya bingung dah ini, saya lagi... Saya ngasoh dulu ini, dari tadi bingung saya. Jalannya kemana lagi? Ya, ya udah ya. Ada pasien mau kesini. Oh gitu? Nyasar. Kasian. Padahal gampang nih, tinggal nanya doang klinik Denny. Coba ditelepon lagi Pak, siapa tahu udah nyampe. Ini tadi udah mau berapa kali dia udah telepon bolak-balik. Emang agak susah kali jalan kesininya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Dia di mana? Tahu saya lagi ngaso ini Pak. Hei, ini. Siapa? Gak ngomong-ngomong. Kamu pasiennya? Iya. Di sini pasien. Apa?